ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang merupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Rabb kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat bagi kami atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sesungguhnya mereka telah merugikan diri sendiri dan telah lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Inna ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupi malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ud'u Rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab angin itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.